lisan. Ritual pengobatan bondesan berasal dari kata bonde yang artinya penyakit dalam bahasa keseharian masyarakat Masarda, Kabupaten Tanah Toraja. Berdasarkan tradisi lisan yang beredar menuturkan bahwa gerakan dalam tarian ini terinspirasi dari sebuah kisah sepasang kekasih yang saling mencintai. Suatu waktu sang lelaki berangkat meninggalkan kampung halaman tanpa sepengetahuan sang kekasih. Setelah sekian lama di perantauan, kembalilah ia ke kampung halaman dan mendapati sang wanita dalam keadaan sakit. Sembari merawat kekasihnya, ia menghibur diri dengan mengambil sebilah bambu untuk dijadikan sebuah suling. Tulali namanya. Setelah memainkan suling tersebut beberapa lama di samping sang kekasih, tubuh kekasih yang tercinta tersebut menggigil dan gemetar. Lalu bangkit dan melakukan berbagai gerakan. Ia berjalan di atas langit-langit rumah. Maka gerakan pertama dari tarian ini disebut Totumete. Alunan suling atau tulali yang seakan-akan memanggil-manggil, ia pun menyahut melalui gerakan yang disebut Iyo, Iyo. Kemudian dengan posisi tangan kanan yang bergantian dengan tangan kiri, seakan-akan menggendong sehingga gerakan tersebut dinamai Sayo Takin. Seiring dengan berjalannya waktu dan alunan seruling yang dibunyikan, ayam pun berkokok. Menyertai gerakannya sehingga gerakan ini disebut Londong Mengkotok. Gerakan-gerakan tersebut bergantian dari atas ke bawah, seakan-akan menyimpulkan dari yang gemuk turun menjadi kurus, sehingga badan menjadi semakin ringan. Maka gerakan ini disebut Tolompo. Gerakan pun berlanjut seperti memberikan isyarat untuk menyingkir atau membuka jalan karena tangga akan dibentangkan. Gerakan tersebut dinamakan Sere. Kemudian gerakan yang menyerupai kepak-kepak sayap yang akan terbang Thank you.
ungkapan dalam ritual pengobatan kumua dinopa napayalangkan anna sende manuk-manuk. Namambela sakiun nana anato yang tondo ramung mapo sangasana. Ini disebut meledo, ledo pak-pak. Lalu gerakan terakhir nanti, saat tangan saya akan memotong sesuatu disebut bata-bata, pandoto. Yang nantinya seluruh rangkaian gerakan ini akan diakhiri dengan gerakan penutup yang disebut Pak Paya atau Pak Papaya, yang menyimbolkan berakhirnya sebuah penyakit yang diderita. Tarian ini konon adalah salah satu tarian dalam ritual Mapakorong yang sangat ditakuti oleh semua jenis penyakit. Penuh harapan dari seluruh hadirin bahwa walau maraknya kembali menyebar COVID-19, dengan hadirnya tarian bondesan ini, tak satupun dari kita yang akan terpapar oleh COVID di tempat ini. Bondesan merupakan ritual pengobatan penyakit yang kemudian ditransformasikan menjadi suatu tarian. Setiap gerakannya memiliki makna yang dalam dan pesan-pesan terinspirasi dari keseharian masyarakat adat Masanda, khususnya daerah Sesesalu. Sesalu yang tamenteng kasateng kama masabang siya majoto. Oh, ya turunlah kadake palalang maabungi kiki parodo ke lamaliki rokko sesalu. Aku yang ada demo sih sangat amat tete yang berlaku makal ya kok.
semua kita yang hadir ini, banyak dari kita yang baru kali ini menyaksikan tarian ini. Salu tarung kok toding solana sang